Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aicing Disius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian, tentunya di channel Hilya TV. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama di sini akan Mimin sampaikan mengenai Brata Kartasasmita yang mengunggah sesuatu di Instagramnya. I will fight for you. Aku akan berjuang untukmu, di status Instagram Brata Kartasasmita. Di sini juga menambahkan, aku telah belajar banyak dari Sunyi bagaimana menyimpan sesuatu hal yang orang lain susah mengerti. Kau boleh berpikir aku penuh teka-teki, tapi itulah satu-satunya cara agar ketika aku kecewa, aku tidak menyalahkan siapa-siapa. Mr. Brata. Postingan yang ditulis Mr. Brata di akun Instagramnya sontak membuat para sahabat semua memberikan tanda tanya besar. Siapakah yang dimaksud dalam teka-teki tersebut, dan siapakah yang diperjuangkan saat ini oleh Mr. Brata? Kita tidak ada yang tahu, hanya hati Brata yang tahu siapa wanita yang beruntung mendapatkan perhatian dan perjuangan dari seorang dokter Brata Kartasasmita tersebut. Dari postingan tersebut banyak yang berkomentar dan memberikan semangat untuk Mas Bro Brata. Suci Budiono, buktikan dong Mas Bro Momlian, ayu banget ini mah Brata Kartasasmita. Ih apa ya aku. Semangat Kak Brata Kartasasmita. Rohana 3753, ayo dok, semangat, harus gentleman jadi cowok. Kalau cowok harus berani menghadapi kenyataan demi kebahagiaan. Kita semua mendukung dan mendoakan dokter Brata, semoga berjodoh. Amin ya robbal alamin. Anis Sofia 84, semangat masku Brata Kartasasmita, doa-doa pasti dijabah Gusti Allah. Dari Aitin 06, yang baper kumpul nikah Brata Kartasasmita, darah Puspita. Kenapa kata-katanya selalu bikin baper si Mr. Brata? Tetap semangat ya kak. Naufal Titin, wanita butuh hal yang nyata, bukan hanya klise, sanjungan, dan rayuan. Bismillah, faik, harap selalu ridho Allah biar dipermudah semua urusan. Amin ya robbal alamin. Dari Setarwati, apakah dia tidak mengerti atau Mas Beratnya yang tidak mau kecewa? Kalau hati udah bulat, ungkapkanlah. Mae 69, super sekali kata-katanya, aku mengerti. Bismillah ya Allah, semoga berjodoh lahir batin dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Titin 5425, tidak ada yang mustahil kalau tangan Allah sudah bergerak. Kun fayakun. Dari Sherly Love, Kak Brata dan Kayu, semoga bisa bersatu. Amin ya robbal alamin. Terima kasih doa-doa sahabat semua yang telah mendoakan Brata dan Ayu bersatu. Tapi jika Allah berkehendak lagi, dan disitulah kebahagiaan yang sesungguhnya yang dimiliki oleh Brata Kartasasmita. Siapapun jodoh Brata nanti, dan siapapun yang Brata perjuangkan nanti, semoga dia adalah wanita yang terbaik yang Allah pilihkan untuk dia. Begitu juga dengan Ayu Ting Ting, semoga kelak akan mendapatkan jodoh yang terbaik yang Allah pilihkan, yang memang sesuai dengan kebahagiaan hatinya. Baik untuk Bilgis, baik pula untuk keluarganya. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Semangat untuk Koko Brata memperjuangkan cintanya. Semoga Allah membalas semua doa-doa yang selama ini dipanjatkan dalam hati. Selamat siang, selamat beraktivitas, selamat berhari Minggu, dan selamat berlibur untuk semuanya. Happy weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.